Nencak Usum Ngiji warga Balenda Kabupaten Bandung mimiti netar kendiri nyengharapan panarajang musibah jaah baluka limpasna walungan Citarum anu teuweuleuh ngeueum imah warga. Sasaeuji tareka anu ditataharkeunana teh nyaeta ngosongkeun bagian handap tur pindah ka lantai 2 imahna. Usum Ngijih Lir Usum anu ngaririwaan warga anu matuh di tilu kecamatan di Sakuliah Kabupaten Bandung nyaeta Balenda, Dayeukolot sarta Bojong Soang. Pangna kitu nalika nincak Usum Ngijih walungan pang panjangna di Jawa Barat nyaeta Citarum teu weleh limpas tapi ka ngeueum imah warga di sabudeureunana. Salah saeuji lalawak anu pangparnana nandangan caah nyaeta di Kecamatan Balenda anu pernahna di Kampung Jambatan. Caah dieta lembur bisa ngahontal 2 meter leuwih. Kukituna, pikeun ngurangan musibah anu mucunghul balukar caah tina limpasna walungan Citarum, warga di Kampung Jambatan mimiti ngosongkeun imah bagian handapna. Liantik itu warga oge nyayagakeun parahu kai di hareupeun imah minangka tatahar upama caah narajang paimahanana samangsa-mangsa. Gorong biar saluran air tidak ada yang empat, dan yang lebih utama lagi kebanyakan semua di sini warga meninggikan tempat tinggalnya. Kenapa? Ya biar tidak terlalu dalam katanya. Terus peninggian lagi di bagian jalan atau gang. Gang ini udah dinaikkan setinggi 1 meter ini. Ya mudah-mudahan dengan sekarang adanya kolam retensi, ada sodetan di Sangkui sampai Ranyeng, adanya saluran Curug Jompong, mudah-mudahan khususnya di Kelurahan Andir, umumnya ya di Kecamatan Balenda, banjir tidak ada. Selain itu, Mangpirang tarekah mayeng dikokolakeun ku pamarentah pikeun ngungkulan pasualan caah di wewengkon Bandung Tebeh Kidul, timimiti ngawangun kolam retensi, saluran cai, tapi ka maresihan walungan tina runtah anu mendet ngamalirna cai. Liantik itu pamarentah ge ngageuing masyarakat sangkan salawasna ngajaga kabersihan lingkungan di sabudeureunana. Apabila ini masih terus dilakukan oleh masyarakat, berbagai program kegiatan pembangunan infrastruktur saluran air, kolam retensi, dan kemudian pengurukan Citarum, itu dampaknya belum bisa dirasakan secara maksimal. Karena apa? Karena terjadinya hambatan arus air ataupun aluran air yang seharusnya bisa segera masuk ke kolam retensi untuk nanti dipompa ke Citarum, karena tersumbat oleh sampah ini sehingga menjadikan air itu menggenangi, baik itu menggenangi jalan raya ataupun menggenangi perumahan pemukiman. Caah balukar limpasna walungan Citarum geus jadi musibah anu mayeng karandapan di wewengkon Bandung Tebeh Kidul nalika nincak Usum Ngijih. Kukituna imah warga di tilu kecamatan di Kabupaten Bandung nyaeta Dayeukolot, Balenda, Turta Bojong Soang raruksak balukar raman ka keum caah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.